Halo sobat, ketemu lagi di channel saya. Di episode kali ini saya mau unboxing dan review knalpot Nurifumi GTX Pro Full Stainless. Untuk kemajuan channel ini, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Salam sport. Ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau unboxing apa ya ini? Kiriman dari Purbalingga. Ini adalah knalpot Nurifumi lah. Nurifumi bikinan darinya Purbalingga. Katanya sih knalpot stainless full. Kita coba dulu ya. Kita langsung buka menggunakan cutter andalan. Oke. Langsung kita unboxing. Nah, cara bukanya langsung saja. Apa isinya? Stainless sobat, sangat bagus lah. Oke, kita taruh dulu. Ini ada lehernya, terpisah ada beberapa bagian ini. Itu dua, dan ini kenapa ada tiga lembar. Lihat, dua sambungan lah. Ini penyambungnya. Penyambungnya ada tiga dapat saya. Ini sudah kosong banget. Nah, sudah kosong, tidak ada lagi. Kirim lewat GNT di Purbalingga langsung. Saya dapat langsung dari pengirimnya, yaitu di RI Racing. Nih, di RI Racing Best Performance. Nih, terima kasih sudah ngirim barangnya. Nah, bagus lah, packingnya juga bagus. Nah, tapi juga barangnya masih kita buka. Terlapis. Ada bubble-bubblenya juga ya. Nah, aman lah laptop kita. Jangan takut gores. Dilihat ini full stainless semua ini. Full stainless. Ini untuk leher-lehernya. Lehernya semi stainless semua ini. Stainless dari leher yang bagus lah. Ini juga stainless untuk sambungan yang kedua. Ini bagus lah, rapi, lehernya rapi, bikinan dari Purbalingga. Ini saringan dalamnya menggunakan streamin. Ini dia saringan dalamnya, kalau melihat nih nampakkan saringan dalam pakai streamin. Oke, balik lagi. Nih saringan dalamnya tidak begitu jelas lah. Oke,
coba untuk menyambung ini. Gimana cara sebenarnya? Kali ini kita mau mencoba menyambung knalpotnya ini. Ini ada sudah sambungannya. Ini dia. Nah, ini bagian penyambungnya. Seperti biasa, kawat penyambungnya lah ini. Oke, kita coba otak-atik sambungannya. Sambungan keduanya kita sambung lagi, coba sambung semua mesinnya bagian kolongnya ada di atas. Tersambung rapi semua. Dari baterainya. Oke. Ini dia. Stainless spool steel darinya Noribumi GTX Pro Purbalingga. Ini dia, sangat bagus sekali. Nah, ini bukan stiker loh. Bukan stiker ini. Di Jupiter GTX saya lebih mantap, tidak kalah sama knalpot-knalpot yang lain yang lebih mahal. Oke, mantap. Oke. Oke. Harganya ya sekitaran 300 sampai 500 lah, sudah termasuk ongkir. Ya baguslah untuk GTX pemula seperti saya. Jupiter dan Jupiter GTX. Oke, itu aja yang saya bahas kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video unboxing saya. Depan saya mau coba masang di Jupiter saya, kita tes suaranya apakah sangat bagus suaranya ini. Kita coba di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Sobat, salam sport. Terima kasih.
Bye.